Oke, di sore kali ini ada Rador mau jengukin Zexel, guys. Karena Rador udah sampai beli mesin satu lagi biar ngukur cepat ya kan, udah lengkap semua. Guys, lunas cylinder setnya Zexel, udah dipasang juga sih, sudah di satu ini yang baru beli ini, guys. Ini juga, guys. Ini juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kembali bersama saya Minor Rahman dan Lukate 88 SF di channel Hender Rider. Oke, guys, di sore kali ini Hender Rider mau jengukin Zexel, guys. Ya kan udah banyak banget yang komen Zexel gimana kondisinya nih. Kita cukup sebenarnya sih Hender Rider tuh belum ada jadwal ke bengkel, cuma kan udah banyak banget yang nanya ya kan. Udah ada Zexel bikinin konten dah, padahal sebenarnya sih belum ada project lebih lanjut karena masih nunggu spare part-nya lagi. Tapi yaudahlah, kita lihat aja biar kalian gak penasaran. Mungkin kangen juga, akhir-akhir juga kangen banget sama Zexel ya kan. Yuk langsung aja kita lompat ke video selanjutnya, guys. Pasti macet-macetan ini jalanannya. Mana pake, aduh, Ducati detik dengan panas lagi. Yuk langsung aja kita lompat saya video selanjutnya, guys. Check out page. Oke, guys, jadi kali ini kita mau selap-selip pake Ducati di tengah-tengah kemacetan tuh enak banget, guys. Anjay, loh. Set, set. Ini 2848 SF ya kan, anjir, enteng banget kalau buat susip tuh, enak untuk menghindari kepanasan yang internasional luar biasa panas ini, asli. Mesti, woi, wah ini mau nggak bisa selap-selip ini motor, tuh motor ini. Misi, excuse me, please, I'm just trying to some slip. Enteng banget gitu, sambil jempil dengan bodi yang sangat ramping ya kan, titit rambut internasional kita menjelip-jelip. Ya guys, jadi di konten gua kali ini gua mau jengukin si Zexel, guys, ya. Udah sebulan lebih dong gak jadi-jadi, sampai anak-anak itu malas ngelihatnya kalau prosesnya masih begitu-gitu aja, guys. Ini Anada sudah sampai beli mesin satu lagi biar mempercepat ya kan, udah lengkap semua spare partnya. Kemarin pas dicek ketika ganti metal kan, guys, metalnya rupanya ada cacat, guys. Makanya Anada komplain lagi, Anada balikin lagi ke tempat yang pembuatan metalnya. Jadi ya tinggal nunggu itu lagi, guys, yang lainnya udah lengkap, ya Allah. Sebenarnya kalau itu sudah selesai tinggal rakit aja, sebenarnya kemarin udah mau dirakit, tapi ya Hender Rider ragu untuk masangnya di bagian metalnya itu, guys, karena dia metal jalan ya, guys, ya. Kalian tuh metal kan, metal itu kalau anak motor pasti tahu lah, jadi dia seperti bushing yang berada di bagian keras seperti ring lah. Nah kemarin itu kan sempat melintir ada yang macet juga, makanya suaranya nggak jelas itu. Anjir, panas banget lagi ini macet, makanya harus diganti naik oversize ya kan. Kalian buret, malah ada lagi aja nih. Tapi ya mau bersabar sih, guys, kalau ngerjain motor gede gitu, guys, soalnya juga nggak bisa sembarangan orang juga kan. Oh ini macet banget, buset, gue pakai Ducati, bro, sumpah demi apapun kaki gue panas banget, yakin asli dong. Gue Ducati kakinya gue naikin ke apa, ke frame slider. Ayo pak, panas sumpah pak, saya nggak bohong pak, ya Allah, is macet amat sih ya. Udu. Ya bang, panas banget pak ini Ducati pak, ya Allah pak. 848 itu memang luar biasa panasnya. Mesi, saya bro pengademan, mesi, woi, panas pak, sumpah panas, dari kaca macet terus anjir. Waduh, ini deket lagi sampai mana? Wah, betap. Aduh, kamu motor Italia itu motor yang nggak bisa diajak pelan-pelan macet-macetan, guys, anjir, pasti panasnya luar biasa dan cukup menyiksa untuk di bagian selakangan ya, guys, ya. Mati pisan, ya kepanasan. Itu kalau udah panas mati, guys. Anjir. MC kepanasan, Ducati, ya Allah, ya Rabbi Karim.
mohon maaf bukannya saya ugal-ugalan nih ya, karena ini Ducati itu nggak bisa diajak pelan, nggak bisa diajak macet-macetan, jadi rada ngebetot-betotan ya kan. Betot! Wah, mobil maning, rem maning ya elah, mati lagi kan tuh. Emang nggak boleh lepas guys ini kalau lagi panas gini guys. Iya. Anjir. Panasnya minta ampun panasnya. Wih, kita ngademin dulu Ducatinya guys. Bener-bener harus dibetot. Boknya sing full betot sayang. Ya, biar adem. Nih, kalau ngerem itu mati lagi nih kalau lagi panas nih. Anjir. Aduh, ini main nekat juga nih bawa Ducati ya kan. Di jam-jam sore nih, jam-jam orang pada ngabuburit ini ya kan. Di hari Minggu jadi lumayan nekat juga guys. Pasti panas banget guys. Kalau pagi-pagi masih oke lah, senmori ya kan, ataupun naik kereta gitu. Jalan kosong ini jalan ramai kali. Ya, yo. Woi, woi, ngeri kali. Ducati menggila. Ayo kita langsung menuju ke bengkelnya Jaki guys, tempat di mana Sexel di opname. Anjir sumpah, kalian tahu apa yang saya rasakan? Aduh, seperti melihat mantan jalan dengan cowok di depan kita. Panas guys, anjir. Naik lagi nih kaki nih udah. Ayo udah mau sampai. Aduh, alhamdulillah tiba juga di RSR guys. Woi. Anjing panas banget ini Ducati sumpah. Mana macet. Hih, anjir. Gila guys, panasnya luar biasa, nggak bisa diajak. Macet-macetan ini emang motor. Aduh. Mana belum ada proses. Ya Allah, udah sebulan lebih loh. Hah? Kerkas diambil, katanya hari Minggu jadi. Head udah apa dia dipoles? Ini head baru, ini kan head lama, head barunya mana? Di dalam. Dalam. Oke. Okay. Mari kita cek. Iya. Lagi di komplain kerkasnya, guys. Punten. Sexel, ya Allah, masih menjadi bangke kamu. Ini komanya lama banget ini komanya. Lah ini windshield kemana windshield dicopot apa windshield dicopot kan? Oh dibawa ke sana? Iya. Wuset. Oh iya. Jadi mana blok? Oh ini mesin Sexel. Oh ini bloknya orang udah papain headnya kali. Token asnya mana? Udah di mobilnya berarti. Yuk lah. Oh ini mesin Sexel guys, tinggal nunggu di anu aja. Ini pasti masih bunyi kan? Emang gak dia papain cipet kan. Udah gue copot ini dulu, panas banget copot. Guys, inilah silinder headnya Sexel yang gak tahu tadi siapain. Ini blok lama, blok barunya entah lagi gimana ya, blok barunya ya itu di sana. Oh, smart motor. Ampun. Oh, ini silinder bloknya. Ini mau bukan blok, guys. Silinder blok ke mana ya? Blok silinder Sexel ya. Oh, ini udah dipasang bloknya, guys. Sudah disatuin. Ini yang baru beli ini, guys, silinder bloknya, guys. Ini dia. Sudah pada di apa namanya yang sudah pada di cek-cekin mungkin Tuker. Ya guys, jadi seperti itulah untuk Sexel, belum ada proses lebih lanjutnya karena masih menunggu komplainan untuk kerkas ya guys, metalnya.
setelah itu jadi langsung ya hitungan hari sih kertas jadi, mungkin mudah-mudahan sih besok udah jadi langsung di set aja. Nanti ketika ngeset kita kontenin lagi ya guys ya. Pokoknya nantikan aja guys, kondisi CXL akan kembali seperti semula dengan body barunya dan juga mesin baru. Oke guys, mungkin cukup sekian vlog kali ini. Thank you very much buat kalian semua sudah nonton vlog gue sampai sini. Jangan lupa sudah nonton, tinggal jejak like, comment, share, juga subscribe channel lain area dari ini supaya gue lagi semangat buat konten-konten selanjutnya. Jangan lupa yang udah subscribe, nyalain tombol lonceng biar gak ketinggalan konten-konten terbaru dari Ain Raider. Dan jangan lupa juga di follow akun Instagram gue di @aminnr.rnd. Oke, sini gue Amin Romar juga si Zexel, salam tarik sis.